freestyle dulu, bos. Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Di video kali ini gue main Link skill 2 lagi ya guys ya. Dan untuk hero titannya kita sesuaikan aja tergantung situasi dan kondisi. Oke. Ini gue udah dapat Arlott ya guys ya. Kita coba awali pakai Arlott dulu aja. Oke, dapat si Alpha bintang 2 lumayan ini guys. Kita pasang dulu aja begini ya. Oke, ini kayaknya kita kasih depan ya si Alpha sama Silvananya buat TB. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke video ini dan kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya. Oke. Battle spell kita lihat dapat apa. Oke, ada begini kayaknya Retri ya guys ya. Gak ada Aegis, kita pasang ke Arlott. Ini Akai sebiji kita ambil. Ada Vale, oke boleh kita ambil ya buat aktifin 2 Immortal. Kita incer Fatbox pertama. Kalau misalkan gak ada hero bagus yang bisa kita pakai, jadi kita pakai si Arlott aja guys sampai akhir. Dan ini langsung kita ambil aja gak apa-apa ya, sekalian gak ada interest. Oke, ronde pertama, buset, langsung ketemu 1-1 guys. Ini 1-1-2 ya. Kemarin gua bikin konten 1-1-1 guys. Ini commander lumayan OP sih menurut gua. Jadi bisa kemana aja gitu loh. Combo apapun cocok pakai commander ini. Ini kalau misalkan di mythic bakal jadi langganan band. Soalnya lumayan OP. Lihat 1-1-nya, oke ulti dong. Kalah ini gua guys. Oke, tapi gak apa-apa kalah juga ya. Karena kita kan harus incer Fatbox pertama guys. Gak apa-apa kalah ya. Nice, Atlas sama si Akai bintang-bintang 2 lumayan guys. Mantep banget ya. Dan ini kita ganti ya. Ini kita ganti juga. Kita matiin aja lancernya gak apa-apa. Yang penting immortalnya. Ini kayaknya boleh langsung kita ambil aja guys. 1-1 lagi lawannya. Kali ini 1-1-1 ya guys ya. Menurut gue sih ini commander dari skill 1 sampai skill 3 bagus banget guys. Jadi cocok untuk semua combo. Cocok untuk dimainin ya buat push. Oke, dan kali ini belum bisa di-ban guys di mythic. Harus nunggu 2 minggu dulu. Tabok lelanya, nice. Nah ulti dia. Tapi depan-depan gua keras-keras. Jadi nggak ada yang meninggoy. Oke, ini aman gua guys. Mantep banget ya. Magic kristalnya depan aja. Oke, ada begini guys. Nggak usah kita ambil dulu ya. Kita harus lihat hero-nya dulu guys di Fatbox. Jadi kita sesuaikan. Semoga di Fatbox-nya ada hero legend yang bisa kita ambil guys. Si Brody, si Alu, ataupun si Monyet. Tapi kayaknya nggak mungkin dapet sih. Darah gua di sini 92. Ada yang mentas juga guys 2 biji. Tapi kita lihat aja ya. Ini lawannya si Yuki mau bikin Mia Yuki 3 nih kayaknya. Buset si Arlott gua kalah dong di arena. Oke, nggak apa-apa lah ya, kalah juga guys. Jadi kita bisa free speak bagus banget ini. Di Fatbox pertamanya ini kita jual aja ya. Siapa si Silvana guys? Oke, ini jual juga biar ada 10 gold. Ini si Vale sama si Alpha coba kita ambil dulu aja guys. Oke, langsung kita up level. Kita lihat nih Fatbox-nya apakah ada? Oh, gak ada, guys. Tapi ada si Lunox. Kita cobalah ya, Lunox Titan mode, guys. Tadi kan apa namanya Magic Crystal-nya ada mage tuh. Kita ambil, guys ya. Si Lunox-nya nice, mantep banget, guys. Tadi kan Magic Crystal-nya mage tuh ada elementalis, jadi kita ambil mage aja Magic Crystal-nya. Oke, ini Magic Crystal-nya kita ambil mage aja, guys. Kita bikin Lunox mage Titan mode ya. Oke, ini kita masukin, Arlott-nya kita ganti aja, nggak usah pakai Arlott. Magic Crystal-nya pasang dan Retri-nya juga jangan lupa ya. Ini Arlott-nya kita ganti pakai si Alpha yang udah bintang 2 buat TB di depan kan lumayan. Oke, Vale juga bintang 2, nice ya. Ini si Alpha-nya kita jual aja, guys. Arlott juga kita jual, nggak usah pakai Arlott ya. Kita pakai Lunox, guys, Titan mode-nya. Oke. Lunox Magic Crystal mage bagus banget ini. Jadi mungkin kombonya ya 6 mage tapi kita jadiin untuk tambahannya kita lihat aja tergantung situasi dan kondisi. Oke, Silvana dong masuk arena bintang 2 lagi. Oke, stack pertama kalah guys. Dia bikin Lancelot Titan mode ini. Silvana bagus juga itu dia buat di arena. Dan ini gua harus kalah ya, karena udah jelas. Hero lawannya nggak ada yang ninggoy satupun. Oke, nggak bisa ngapa-ngapain guys, Atlas juga ya kalah tapi nggak apa-apa karena kalah awal dari kemenangan. Grok coba kita ambil buat aktifin 2 WM. Oke, ada Kagura guys, langsung kita ambil aja. Pokoknya sebisa mungkin kita nggak usah ngeroll. Fokus nabung aja guys buat up level. Level 8, level 9 buat nyari Lunox ya. Karena hyper kita ini adanya level 8, level 9. Hero harga 4 gold. Kita lihat di arena si Atlas. Buset, kayaknya kalah nih guys. Lunox, bisa kayaknya sih. Lunox. Oke, kalah ternyata guys. Lawan si Atlas hero harga 1 gold kalah dong di arena. Aneh banget loh. Oke, ini harus kita aktifin WM-nya guys biar ada life steal di arena si Lunox-nya. Karena tadi si Grok-nya gua nggak dimasukin loh. Tolol banget kan. Oke, overtime. Lagi damage. Oke, menang ternyata adik-adik ya. Mantep banget. Kajak kita ambil, kayaknya kita harus aktifin elementalis juga ini guys.
Oke, ininya apa namanya? Rune-nya ada 30 mana ini ya. Setiap kali mengeliminasi langsung kita ambil aja, guys. Nggak usah ngerong-ngerol. Atau ke tempat yang lebih jelek. Nah, ada si Kagura juga, Odet muncul. Ini Johnny kita jual aja, guys. Ini kita ambil ya. Akai kayaknya bolehlah kita kumpulin. Untuk item gua berharap bisa dapat konsentrat energi, guys. Kalau nggak ada Blood Wings, Glowing One juga nggak apa-apa. Kita lihat aja. Karena konsentrat energi wajib banget, guys. Kayak nggak ada dong. Adanya Villain Blade. Limit oke juga lah ya, kita ambil guys, daripada gak dapet item magic sama sekali. Oke, kita langsung up level lagi ke level 6. Kita lihat ada Selena, nice ya, kita ambil, kita masukin guys Selenanya. Alpha kita ganti biar aktif 2 WM, alphanya kita jual. Dan mungkin begini dulu aja ya untuk sementara. Oke. Ini harusnya udah aktif 2 WM, gak mungkin kalah guys di arena. Coba kita lihat. Oke, lawannya Siling 2 juga. Biro Titan mode, udah bintang 2 dia guys. Oke, lawannya Ruby di arena. Lunox ada WM, ada Life Steal, jadi babi ya si itunya, rubinya. Oke, aman ini guys, keluar. Nah, ulti. Oke, cetas cetas. Hero-nya bintang 2 lumayan keras ini guys. Ada Rose Gold juga dia. Itemnya bagus loh, Inspire sama Golden Staff. Attack speed-nya maksimal dia. Lunox. Nah. Bocor kau ya. Jeger. Oke, ada retail kita ambil guys. Johnny tadi gua jual. On banget loh, padahal Lunox ini butuh banget aktif Astro. Oke, kita langsung up level, Odetnya kita masukin guys ya. Udah aman ini begini. Ketemu lagi sama yang ini, buset. 3 hero gua udah sekarat banget guys. Oke, haram banget sih ini Commander. Oke, udah sangat aman ini di arena ya, si Lunox kita. Ada WM, aktif Astro juga. Nice, one-one-nya hilang dia ya. Harusnya bisa menang lah, harusnya. Ada Life Steal, Astro nyala. Lunox lompat, nah, otok kok ya, mau ngapain? Kagura bintang 2, oke lumayan, dan Grok juga dapat lagi, mantep banget ini ya. Oke, si Vale kita ganti dulu aja guys, pakai si Kagura, karena Kagura lebih mahal kan. Dan ini si Akai, kalau misalkan kita menang ya kita jual guys, biar dapat 4 interest. Posisi Kagura kita tuker, karena ada yang main Link 2 juga guys, 2 orang. Nah kan, kalau misalkan gak gua tuker tadi nih, sayang banget Kagura masuk ke arena. Masalahnya dia yang bintang 2 guys, damage-nya udah paling lumayan lah gitu. Oke, di arena Kagura, Kagura Lunox. Oke, jadi babi kau ya, karena Villain Blade lompat, nice. Oke, ada Life Steal, tapi kalau dikeroyok kayaknya nggak bisa guys. Lancinya The Winter, hilang dong. Kagura ulti sekali, bisa nih Kagura ulti. Nah, oke, langsung rata ya, kena payung Kagura semua guys. Luoyi coba kita amankan dulu aja, kita lihat nih Fatbox-nya, apakah ada item magic yang menarik. Oke, ada Concentrate Energy guys, ada Glowing One juga. Posisi gua ke 5, please jangan diambil, Concentrate, Glowing One udah diambil. Oke, nice ya guys ya, Concentrate-nya dapet, mantep banget. Selena Odette dapat lagi, oke lumayan, dan Concentrate-nya jangan lupa, kita pindahin ke Lunox. Lawannya Tars 3, darahnya 60 dia guys, udah lumayan cukup sekarat. Ada satu lagi yang main Tars. Udah sekarat juga di darahnya guys, karena ada dua yang main one-one. Deadly ya, nggak dibikin enak dia. Nice, Lunoxnya keluar. Tas, 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 ada konsentrat kan, mantep banget ini. Item utama ya, kalau misalkan kita main magic-magic guys. Empat lagi, nah, bocor kau ya. Mau ngapain sekarat kau. Oke, nice, Selena juga bintang 2, ini Silda keambil tadi guys. Maksud gua tadi mobil Lolita ya, salah ngambil. Karena di Mage kan ada si Valen bisa aktif 2 quarter master gitu loh maksud gua. Oke, mungkin begini dulu aja ya untuk sementara. Ketemu lagi sama si Yuki 3 guys. Oke, yang di hyperin ternyata si Ruby, bukan si Mia ataupun si Joy guys. Oke, padahal dapat apa namanya magic crystalnya bukan itu ya, quarter master dia dapatnya. Kecuali kalau misalkan dapat natur itunya, apa namanya magic crystalnya, bisa aja kan dipakai ke si Ruby. Oke, bocor ya kena Lunox guys. Walaupun setebal apapun, karena Lunox ini Lunox Mage. Oke, kita shield dia, darahnya masih cepet. Kita ilangin dulu ya sebagian dari shieldnya. Rune terakhir dari Magic Crystal memperoleh 25 gold guys. Oke, Blessing Blade, Rock Solid. Rock Solid bagus sih, tapi kita lebih butuh duit guys. Kita gajian aja lah ya, biar bisa lebih cepat up level ke level 8, level 9. Oke, ini kita langsung up level, masukin si Estes ya. Si Selena aja guys, yang udah bintang 2. Item kita udah bagus, tapi kalau misalkan ada Blood Wings ataupun Glowing One boleh banget guys. Coba kita lihat. Oke, ada konsentrat energi lagi, mantep banget ya. Villain Blade kita ambil.
Ini kita pasang dulu ke Kagura, dua hyper ya, yang dua luar arena. Ini si Kaja kita ambil juga, guys. Nah, dapat lagi Lunox-nya, tapi nggak usah kita ambil dulu. Kaja kayaknya kita jual aja. 6 magenya coba kita aktifin, up level ya. Ini masuk, satu lagi, ini si Estes. Nah, oke, okay, udah aktif ya 6 magenya. Harusnya lebih sakit lagi, guys, Lunox-nya, walaupun cuma bintang 1. Ini akan kita jual aja ya. Oke, okay, lawannya begini, guys. Ini dia ya, tadi udah sekarat nih. Tars yang satunya, cuma masukin dua hero dia. Oke, okay, Gatotnya masuk ke arena, cuma pakai Gatot doang ya. Kalah dong Lunox gua, guys. Langsung lompat, kroyok. Ada si Kagura, ada Villain Blade juga. Jadi babi kau ya. Mau ngapain, belum pulang deh, guys. Last shield. Lunox-nya jangan lupa kita ambil, minimal harus bintang 2 dulu nih, guys, biar lebih aman. Oke, okay, ada Mino, guys. Grok mau bintang 2. Berarti ini si Irithel kita ganti aja lah ya, pakai si Mino, guys, biar aktif dua guardian kan. Nah, begini, guys. Kayak posisi coba kita buka ya. Kayak asal jangan si Kagura aja yang masuk ke arena, si Olet nggak apa-apa. Ini kita ambil. Si ini kayaknya nggak usah dulu. Kayak ada begini, guys. Kayak Lolita kita jual aja lah ya. Kita jual, guys, si Lolitanya. Mino juga nggak usah, kita roll tipis. Lunox biji. Oke, masih belum dikasih, guys. Oke, tiga-tiganya yang main link Titan mode berapi-api semua, guys. Yang ini darahnya udah sekarat banget, tinggal 4 biji dia. Oke, di rotnya masih bintang 2 ya. Sedangkan untuk kita masih bintang 1, guys. Nice ya, ada si apa namanya, Mino kan, ngapung. Kena ultinya. Oke, Lunox aman aja nih, guys. Walaupun di rot udah bintang 2. Nah, tuh bocor loh. Bocor kalau ya kita pulangin dia, guys. Mantep banget. Nah, ini dia ya, Lunox kita akhirnya bintang 2, guys. Seenggaknya lebih aman. Oke, ini kita nggak usah ngeroll, kita tahan aja di 4 interest biar lebih enak ngerollnya. One-one lagi ketemunya, buset, Kagura gua, guys, langsung sekarat. Kagura ulti dulu. Nah, mantep ya, ada life steal, guys. Jadi konsentrat, ada WM juga, ada mage kan. Mau ngapain kau ya? Dicaplok Selena, sisa sih. Nah, sekarat banget dia mau pulang ini. Posisi gua sekarang ketiga, bisa dapat slot gak sih ini? Ya nggak tahu. Kita lihat, diambil. Kita ambil Winter aja ya. Kayak harusnya gua tadi ambil Starfall, guys. Tapi nggak apa-apa lah. Lunox-nya dapat lagi dan ada si Valen juga, guys. Roll. Valen dapat lagi, ada si Mino juga ya. Oke, berarti ini si Valen kita ganti aja pakai si Valentina yang lebih malan dikit ya. Dan ini si Mino-nya langsung kita ambil aja. Oke, yang ini darahnya masih banyak banget, guys. 87, Lance Titan mode. Oke. Kita lihat ya. Lance versus Lunox. Belum bintang 3 juga dia, guys. Nice. Buset Lance-nya. Nah, udah ada Winter dia ya, udah kepake Winternya. Oke, jangan kena ulti. Lunox, lompat. Waduh, guys. Harusnya gua tadi pasangin apa namanya Winter ya si itunya, si Lunox. Kalah gua anjing. Oke, bantengnya juga bintang 2, guys ya. Mantep banget ini. Oke, masih belum dikasih. Dan jangan lupa ini Winternya kita pindahin ke si Lunox, guys. Jangan konyol kayak tadi. Ternyata dia pakai Ruby, guys, sampai akhir. Oke, Kagura gua ditarik dong. Karena itu apa namanya, Spear of Glory, guys. Kagura, ulti dulu. Nah, penuh lagi, guys, darahnya. Yang masuk kali ini si Mia, buset. Ada apa namanya, Guardian Helmet, keras banget. Kagura, ulti sekali lagi. Bisa harusnya. Kayak nggak bisa, guys. Buset, di arena belum kelar-kelar dong. Si Mia versus Lunox. Kayak ada Guardian, kayak ada rata sih. Cuman si itunya dong. Oke, habis waktu, guys. Keluar sendiri dia. Oke, bocor, 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 mau ngapain kau? Oke, coba kita roll lagi, guys. Buatnya ada si Kagura, minum nggak usah. Nah, dapat lagi ya, ada si Gord juga nggak usah, guys. Valen, bintang 2, oke lah, langsung kita ambil aja. Dan item yang dari si Kagura ini kita all in semua ke si, apa namanya, Valentina, guys. Oke, konsentrat juga ya. Pindahin retri ke posisi begini, ini begini. Lunox masih butuh banyak, kalau misalnya ada klon di sini kita ambil, nggak usah ambil yang lain. Gak ada, guys. Dan lihat lagi kita ambil Blood Wings. Oke, okay, ya. Oke, okay, ini gak usah kita pasang dulu lah ya. Ada Jablay S. Oke, okay, lumayan ya. Bisa kita ganti SS nanti. Blood Wings-nya kita pasang ke si Valentina, guys. Nah, ini dia ya. Oke, okay, coba kita ngeroll dulu nih buat nyari si apa namanya? Lunox. Jablay S dapat lagi. SS kita ganti, nggak usah pakai SS, guys. Kita pakai hero yang mahal aja ya. Ininya kita ambil, kita roll. Lagi, nah Aurora bintang 2, oke lah. Terlagi, guys, dapat lagi si Lunox-nya. Oke, tapi nggak usah kita ambil dulu.
Oke, sekarang sih Valen guys yang jadi korban. Langsung ulti dia, buset darahnya langsung sekarat. Ulti lagi sekali lagi. Oke, life ini nggak kencang guys kalau si Valen ya. Lunox keluar, nah habisin. Kasih paham. Lunox bintang 2. Oke, akai bintang 3 jadi babi. Kita bantu pulang ke di lobby ya guys ya. Dan yang satunya juga udah pulang, sisa 2 ekor kita di sini. Lunoxnya jangan lupa kita ambil. Nggak ada yang menarik. Oke, kita nggak usah ngeroll, tahan dulu aja ini ya. Coba kita lihat lawan terakhir kita. Oke, ini yang lancet Titan mode, belum bintang 3 deh guys. Tapi Lunox kita diambilin sama dia. Kemungkinan agak susah ini guys Lunox kita buat bintang 3. Oke, lawan terakhirnya ini lumayan cukup meresahkan guys, karena dia punya Starfall 2 biji, tapi untungnya yang masuk ke arena nggak pakai Starfall. Kalau misalkan nanti yang mau masuk ke arena kita pakai Starfall, kita keluarin guys Lunoxnya. Soalnya bahaya. Oke. Lancenya ada Winter dia. Lunox lompat. Nah, Winter udah kepake, kena segitiga dong. Oke, tapi belum. Nah, oke, ternyata masih aman ya adik-adik. Coba kita roll lagi buat nyari Lunox guys. Kemungkinan tipis sih buat bintang 3, soalnya dia juga pakai Lunox. Tapi semoga aja lah ya, dapat Lunoxnya guys, bintang 3. Roll lagi. Nah, dapat guys ya. Berarti butuh 2 biji lagi buat bintang 3 Lunox kita nih. Oke, Starfall dia nggak dipindahin guys. Jadi Lunox tetap stay aja dulu di arena ya. Kalau misalkan nanti udah dipindahin, baru kita keluarin Lunoxnya guys. Soalnya rugi banget kalau misalkan jadi bintang 1 kan. Oke. Yuk, Lunox. Keluar. Nah, ulti. Lancenya udah kepake, Winternya. Oke, ngapung sia. Nah. Oke, ini masih aman terkendali ya adik-adik. Mantep banget. Kita ambil slot aja, lumayan. Coba kita cari Lolita ataupun si Alu buat aktifin 2 quarter master, lumayan guys, dapat 1 item tambahan. Oke, yang lain nggak usah. Fokus Lunox ya. Nah, dapat guys si Alunya, boleh banget ya 2 biji nih. Kita pasang keluarnya ke flicker Aegis, kayaknya kita lebih ke flicker lah ya. Kita pasang ke Aurora ini. Lunox kita belum bintang 3 dan lancet dia juga belum bintang 3 guys. Aduh, lupa dong gua, anjing. Lupa lihat guys. Starfallnya dipindahin dong. Bintang 1 Lunox gua. Kalah ini. Tapi kita lihat aja sih. Soalnya Lunox ada life steal kan. Oke, Lunox. Wah, nggak bisa guys. Dikroyok, udah freestyle dia. Oke, kalah anjing, anjing. Gara-gara lupa lihat gua. Jangan putus harapan, coba kita roll aja guys. Buat nyari si Lunox. Nah, Alu bintang 2 lumayan. Oke, prioritaskan dulu guys. Si Lunox. Buat nggak usah. Nah, dapat ya guys ya. Butuh 1 biji lagi Lunoxnya. Lunoxnya kita keluarin, nggak bisa ini guys. Kalau misalkan tetap di arena kena Starfall bintang 1, udah yakin pasti kalah. Coba kita lihat sekarang. Oke. Lunox. Lama banget ngisi mananya, guys. Mantap ya. Aurora ulti. Oke, tas 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 tas. Buset, langsung kepake dong Winternya. Lunox. Di babi dia, guys. Tepat. Nah. Oke, Winter si lancenya. Wah, kena segitiga hilang dong. Oke, berarti kalau udah begini posisi menentukan prestasi nih, guys. Coba kita roll tipis, butuh 1 biji lagi buat bintang 3 guys. Oke, masih belum dikasih, sabar dulu aja. Gua nggak butuh yang lain, cuma butuh klon. Masalahnya Lunox harus bintang 3 ini guys. Nggak jadi Titan mode kalau misalkan nggak bintang 3. Oke, nggak ada dong, ada kristal mage. Buku, nggak usah kita ambil dulu. Buku kayaknya oke, kita ambil konsentrat energi lagi. Bukunya kita kasih ke Mino aja guys, biar Mino cepet ulti. Dan ini konsentratnya kayaknya kita pasang ke sini aja ya. Aurora, rednya ke Alu. Nah ini dia guys ya, akhirnya Lunoxnya bintang 3 juga, mantep banget. Walaupun banyak drama ya dari tadi nih buat Lunox bintang 3. Kita lihat nih lawannya, kayak lancet dia juga udah bintang 3 guys. Mino tarik belakang, kita kasih begini, Lunoxnya kita keluarin. Bahaya kalau misalkan kena Starfall ini guys. Coba kita lihat sekarang nih, Lunox bintang 3 versus lancet bintang 3 ya. Oke, ada Starfall sih. Repot banget ini guys kita. Oke, Lunox loncat. Nah, lompat ya guys. Winternya udah kepake si lancenya. Harusnya bisa lah ya. Lunox, jangan Starfall. Nah, mau ngapain kau ya. Oke, kita siram dia guys ya. Aurora coba kita kumpulin. Siapa tahu bisa bintang 3, lumayan banget ini. Coba kita roll buat bintang 3 Aurora. Nah, dapat ya, 2. Butuh 3 biji lagi guys. Bisa 10 gold. Kali lagi, kosong guys.
Ini kalau kalah udah pasti balik lobby duluan, guys. Karena darah kita udah 12, darah lawannya masih 39. Yuk. Ulti Lunox. Oke, ngampul dong. Ini juga pergi minum masalahnya, guys. Oke, yuk. Lunox, lompat. Oke, slow. Sudah Winter. Dulu, bos. Lunox, nah. Mau ngapain kau ya? Winter menyelamatkan kita dari kekalahan, guys. Jangan pernah bosan lihat posisi lawannya, karena posisi menentukan prestasi. Oke. Oke, Starfall-nya 3 biji, lumayan cukup meresahkan ini, guys. Repot banget. Villain blade coba kita ganti ya, pakai buku, biar si Lunox-nya cepet ulti. Oke. Ini kalau kalah cuman gara-gara Starfall sih, parah banget, guys. Coba kita lihat, Lunox. Masalahnya Lunox kita udah bintang 3, guys. Kalau misalkan nggak ke 1, rusak banget loh. Oke. Slow, Winter-nya belum pakai. Lunox, nah. Winter selanjutnya, guys. Kayak tas-tas nih, bilang dia ya mau ngapain kau. Oke, ini fat box terakhir. Ini kayaknya kita ambil ejector aja buat lempar-lempar. Coba kita roll buat nyari aurora, guys. Ada sisa duit yang ada nih. Siapa tahu bisa bintang 3 ruby. Sekali lagi kosong, guys, nggak ada auroranya. Oke, pertarungan terakhir antara hidup dan mati, siapakah yang akan bertengger di posisi atas antara Lunox bintang 3 versus Lance bintang 3 Titan mode. Yuk. Oke, royok pancenya. Ada Minu juga, guys. Ada Villain Blade, mau ngapain jadi babi Lunox. Winter dia udah pake. Oke, mantap sekali ya, guys ya. Pulang duluan kau ya, mantep banget. Nah itu dia, guys ya, untuk Lunox versus Lance Titan mode perlu kalian coba.